Pantes kalau begitu pakai dia aja. Terus lu udah begini miringan-miringan rekonstruksi kan jadinya langsung terlesang gitu ini ada penuh kata kata siapa namanya sepasang hati-hati sen terkasih musuhnya begini situ lah ya kita udah kan kita bilang sakit terlalu benci yang pasti begitu lari benci sakit terlalu lari mau udah jatuh lari mah karena ngejar dia maksudnya lewat pinggir aja tapi terburu-buru banget tapi siapa ya bukan terburu-buru prosot suruh gak jalan pelan jalan gak jalan baik tuh deh pelan-pelan ya gak begitu gak cepat jalannya tuh ya tenang ngimbangin ngimbangin jauh loh itu kan belum masuk belum masuk jauh situ jadi aja nanti ada nasi saya mau bukan bukannya itu tahu-tahu orang entah orang orang sana orang Arab ya entah Afrika entah mana di depan saya saya mau sholat gimana kan hanya ketemu yang biasa jalan ini bisa cara nih itu nih dari Senin saya mau mengembara itu dari Songo air kelapa dulu dan ada nggak kelapa di Madinah gimana itu ceritanya ya kan, di Madinah gimana kemarin ya ini orang kita cuma nggak kenal orang Indonesia di dalam masjid apa di luarnya di masjid mau kura udo tadi saya ditutup tuh cerita rebutan pakai lagi antri tuh. Bukan jadi maksudnya kalau udah dibuka saya cerita kan? Belum di kamar belum cerita belum waktu di kamarnya belum ya kalau kita saya dengerin nah, kalau di kamar di Mekah udah ceritain di Madinah nggak usah ternyata udah komat baru itu orang dulu depan saya mau sholat gimana di depan saya sekali di sini nah tapi kamu sholat itu dikasih malah nggak dikasih jadi saya sholat ke pinggir begitu terus susah dah akhirnya orang ini bakal orang Indonesia ke saya sholat terakhir tuh udah assalamualaikum sebelum assalamualaikum tuh dijorokin kan loncat itu sama tangannya begitu tuh ngebelain saya maksudnya sama iba ke saya tuh nah dalam hari saya ini pasti nyerangannya ke saya nih sudah assalamualaikum sama tangan saya begini aja sholat tuh benar itu baru itu kamarnya begitu saya mau udah di kamar itu iya itu udah dua kali ulangan iya di kamar waktu ceritanya di Madinah padahal dia nggak nyerang ya khawatir karena takutnya tadi yang kena itu takutnya dia yang salahin takut mukul ke dia gitu jadi masang jadi yang begitu padahal nggak mukul ya masa sholat mukul berarti seudon di sudon itu kan ngapa-ngapa masalah aja itulah yang paling bagus kata Allah oh jaga-jaga jadi begitu aja iya pulang dia ngapa-ngapain dia nggak berani enggak alhamdulillah terus jalan dia malu kali karena dijorokin itu toleransi sama sekolah kita kalau orang Islam nggak ada balas-balasan itu jadi pernah juga waktu jadi yang ngejorokinnya bukan Pak Haji jadi waktu tawaf ada orang kedorong marah itu orang luar malah yang ngomong ya di pas samping saya gitu ya kedorong marah tuh gitu kan marah gini apa dia bilang hada haram tuh udah gitu doang udah haram hada haram tuh makanya kemarin waktu di bawahnya Grand Zamzam tuh waktu saya nyari gamis dan nyari apa waktu umroh yang duluan sebelum kita bareng-bareng toh jadi saya nawar ini itu ya mungkin sama dia sama Bangladesh atau orang itu mungkin anggap dia terlalu murah kalau nawarnya gitu ya jadi dia sampai gini dia ngomong gini kamu marah bilang gitu. kamu marah bisa bilang hada haram lesus la takdo perlu ada miraran kala la takdo lesus bilang gitu no ya ustad gitu Bangladesh tuh kamu marah jangan marah kan, saya gak jadi beli dibilang saya gak jadi beli marah kali tersinggung kali kamu marah kalau saya mah ditanjakan mau ke Taisir apa kemana itu orang kita juga ribut sama orang pedagang kaki lima beli jam itu bukan Suratul Adi kan bukan lain itu mah ribut udah yang satu Indonesia yang satu Arab nggak nyambung orang kita nggak ngerti bahasa Arab maksudnya itu kembali siapa sih
Anak. Ribut. Sama istri di sini. Sama istri. Ya. Cuma enggak ada jalan penengah. Rumah di mana-mana rumahnya? Jubir. Dekat rumah Pak Kiai di Bogor, Muntazam. Oh, di Muntazam. Parigi. Parigi situ. Anak alumni pertama Muntazam. Oh, alumni. Kemarin angkatan pertama. Hah? Waktu Maulid ya? Iya, betul. Saya kan lihat. Oh, masih tadi di sana. Iya. Oh, iya. Lagi di sini enggak ketemu ya dulu? Ketemu. Langsung. Nah, bisa sih kan. Bisa sudah sih kamu masuk angin. Ayo, ayo. Iya kan dulu, Sir. Mama sana. Secara kalau biasa itu enggak bisa, Ji. Ya, secara akal itu. Maksudnya itu ada sisa dulu kali belum belajar dulu kali. Itu kan di jiran. Itu malaikat, itu malaikat, dibantu malaikat. Malaikat ngolah alam. Kalau dekat kuburan tuh malaikat tahu tuh. Masalahnya saya juga terakhir. Sampai saya rekam gitu aja nih. Direkam tuh ada. Kalau masih ada ya. Nah, udah susah udah lama. Lama jangan. Nah, kalau lama mah bisa aja. Cuma gimana, tapi praktis, gaya gimana, gimana, gaya versinya beda. Turun nih rosot begini. Nah, terus rosot terus. Pleset ya, ini tekanan pleset. Nah. Udah terangkat maksudnya tinggal ini bertahan satu. Terus tapi balik itu ingat putar melintir. Ini nyandak leklek. Reflek. Ya, Pak Haji, tapi secara gaya, beda gayanya beda. Teori, ada backsinya kalau ini. Ya, harusnya jatuh. Tadi apa rekonstruksinya si beda. Cuma-cuma gimana kan? Harusnya beda. Lihat kan lihat dari belakang lebih jelas. Ya, oh, dia kan enggak nyadar. Tangannya bukan megang kayu tapi main tangannya. Beda lagi. Pas ada backsinya. Tadi ada backsinya. Ini langsung muter anang. Iya. Kasih tadi itu. Kita lihatin. Kita begini tuh. Asli tadi gitu. Oke, tambahannya ada gini ya. Itu tambahan. Tapi secara akal muternya itu di tempat di sosotan harusnya jatuh gitu loh. Jangan dipikir, alhamdulillah itu. Makanya Masya Allah. Kan anak bilang kalau seandainya kita bukan dari wali, jorong. Jadi ini jadi karomahnya itu mungkin. Subhanallah, benar. Ah iya, bisa ngejoprak aja itu. Enggak sekarang, kepala lo, taruhannya kepala lo. Jangan nih. Ini langsung nyampe kak. Bener ini kalau begini makanya ini sakit nih. Sekarang sakit. Kakinya diangkat satu tadi mau. Sakit, bukan diangkat. Nah, angkat kepleset. Gede-gede. Yes. Nah, ya pantas kalau begitu Pak. Ya, ya terus. Ya udah begini. Ya miringkan, miringkan. Rekonstruksi kakinya. Ini langsung kepleset. Ini nyandak pun. Kata siapa namanya? Spasron. Hati-hati, Sat. Entar kasih musuhnya begini. Situ lu lihat kita udah kan kita bilang sakit tangan gua, Ji. Nah, nah, yang pas gitu lari. Pak Ji, sakit tangannya. Lari mau udah jatuh. Lari mah karena ngejar dia maksudnya. Lewat pinggir aja. Kalau tadi terburu-buru banget tadi. Enggak, udah. Siapa? Saya bukan terburu-buru. Brosot. Enggak jalan pelan, jalan ke jalan pelan. Itu udah pelan-pelan ya. Enggak begitu. Tapi cepat jalannya itu. Hujan. Itu nahan. Ngimbangin, ya, ngimbangin. Jauh loh tuh. Saya juga. Untung kita temu Mas Rod. Temu Mas Rod jalan situ. Dia sih aja ngalikin. Kajian asis saya mah. Bukannya iklan, bukannya juga ditambah-tambahin. Enggak, kejadian. Jadi gimana? Di Medina. Oh, beda cerita. Di Medina. Di